kan? Nah, tapi sawitnya masih tinggal di sana, nggak bisa masuk mobil kami. Kami lebih banyak. Ratu kami cantik. Eh, mana ratu kami? Mana pengantinnya? Oh, ada itu. Ya Allah, cantiknya. Itu yang kamu bisa cari itu. Dulu ya, sebelum kami masuk. Bapak, ya Bu, Pak, panas. Udah, Bu. Kami silakan ya, Bu, dari siap ya. Boleh, Bu, dipersilakan Bu untuk berpantun. Sayang timun di atas batang. Bisa hidup timunnya. Batangnya banyak berduri-duri. Assalamualaikum yang kami datang untuk menjumpai saudara-saudari rumah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap aku ya? Boleh. Sampai sore tuh. Naik mobil Kijang. Oh, macam itulah yang dari Sia itu. Berangkat naik mobil Kijang. Sia kami tinggalkan. Sudah dilihat kami dah datang dari jauh-jauh sana. Mengapa pula lah pintu tidak dibukakan? Oh, sabar ibu. Sabar, itu adalah ada tebusannya ibu. Kalau tidak ada tebusannya, ibu tidak bisa langsung ibu naik mobil. Pajero, bagan batu berbelok-belok. Berapa belok ibu? Habis sebelok terpijak kaki. Anak kami Muhammad Rabi sungguhlah elok. Oh eloknya. Di alawiyah di bagan batu inilah bayat terpikat di hati. Oh alhamdulillah. Oh, ya. Berarti terpikat juga ya bu bayat putri kami. Alhamdulillah itu cantik putri kami. Ayo, ada lagi Bu, enggak dia apa diucapkan lagi? Hajar. Bukan kacang sembarang kacang. Nah. Kacang melilit di ranting kayu. Oh, datang sembarang datang. Masih membawa gerteng. Oh. Hei, ayo Bu. Selamat datang kami ucapkan kepada ibu bapak beserta rombongan. Ibu bapak. Tolong letakkan selembah talam. Lalu
Piluan bu, baku talamnya mencempakkan. Ibu tak sabar. Salah siapa? Iya, bantu saya bu. Burung pipit si burung dara, ya. Sama-sama memakan padi. Kalau begitu mintalah syaratnya lah, tambah lagi, tolong tambah lagi. Tambah lagi bu. Capek bu, iya. Oh, capek ibu lagi bu ya. Jawab ibu banyak ya. Iya, pantun sudah, uang pun sudah. Oh, begitu. Apa lagi yang kau berikan? Kami berdiri sudahlah pun lelah. Tolonglah palang pintu untuk dibukakan. Ya udah, dipersilakan ibu. Jangan kasihan bahwa raja kita sudah kepanasan. Dipersilakan untuk membuka pijak salamnya. 200 yang kuambil sebilah. Lanjut merahabannya. Oh iya. Digendong ibu. Yeah.
Selamat datang kepada yang
itu. Kenapa itu panggil? Apa aja? Kok bisa gitu? Kita kami berpulang gini itu sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah, acara demi acara telah kita lalui, maka masuklah kita kepada acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara upa-upa yang mana nantinya ini akan disampaikan oleh seluruh pihak keluarga maupun jiran tetangga yang berada di tempat ini. Untuk itu acara upa-upa yang pertama akan disampaikan oleh orang tua dari pihak mempelai
wanita. Kepada Bapak Ibu dan orang tua mempelai wanita, kami persilakan dengan segala hormat. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami panggilkan kepada orang tua dari mempelai wanita kiranya untuk menyampaikan acara upa-upa sekaligus kepemimpinan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang tua dari mempelai wanita, kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah upa-upamu ya nang. Kau pun rapi, sehat-sehat kamu, baik-baik kamu nanti dalam rumah tangga. Amin. Ini umurku ini yang tak tahunya apa-apa ini. Nanti sayang kau sama dia nak. Ajar-ajar dia kalau enggak tahu. Bukannya pandai ini, bukannya tahu dia apa-apa ini. Kau terimanya dia apa-apanya ya, ya nak? Sehat-sehat kamu, itulah kata-kata dari mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak? Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah upah-upahmu ya nak. Ayah gak bisa ngomong apa-apa. Ngomong apa adanya, tolong ya Rafiq, tolong jaga anak saya. Karena ini anak saya tidak pandai apa-apa. Apapun kesalahannya tolong tegur. Mana tahu ada kesalahan anak Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para undangan. Dengan berakhirnya tadi kata upah-upah, maka upah-upah yang selanjutnya akan disampaikan oleh seluruh keluarga dari pihak mempelai wanita, ya kan, baru nanti laki-laki ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami panggilkan seluruh pihak keluarga dari pihak mempelai wanita, mohon kiranya untuk datang ke sumber suara ini untuk melaksanakan tepung tawar.
Mungkin ada saudara kami yang datang dari Bukit Badak, dari Rantau Prapat. Dari mana, Bu? Dari mana lagi, Bu? Nah, yang dari Bukit Badak, kami persilakan, Bu, untuk datang ke sumber suara ini untuk sama-sama kita melaksanakan tepung tangan sekaligus upah-upah. Nanti habis dulu pihak mempelai wanita, baru yang laki-laki, ya, Bu. Biar teratur dia sedikit. Sekali lagi, Bapak Ibu para undangan kami yang dimuliakan Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu para undangan, kami mintakan kepada seluruh keluarga dari pihak mempelai wanita kiranya untuk datang ke tempat suara ini untuk melaksanakan tepung tawar sekaligus upah-upah. Kami mohon kepada babere kami Anum Sirusdi Diana, begitu juga dengan Bang Udin, Uco, siapa? Ya, saudara dari pihak perempuan, ya, baik dari Kota Paret, dari Bukit Badak, dari Padang Pasir, dari Janji. Nah, kami mohon kesediaannya untuk memberikan tepung tawar, si tawar si dingin untuk kedua mempelai, dan memberikan kata upah-upah untuk kedua mempelai. Wa kullu
Bain bawah tanah, bain. Isi doh menyampe. Berjamaah saja, berjamaah. Sikit. Kita nasib nantilah, anggota mempelai mana lagi laki-laki. Pasku tadi situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah-Nya. Waktu, keselamatan dan kesehatan kita dapat berkumpul dalam acara upah-upah istilah orang kita. Dan selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan ke junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan selalu membaca salawat kita akan mendapat syafaatnya di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sampaikan pertama-tama buat kedua mempelai, buat babi kami, di hadapan kalian ada upah-upah. Itu adalah tanda kebesaran hati kami kepada kalian, usaha dari orang tua kalian. Jadi upah-upah ini ada yang mengatakan membawa selamat, tapi apabila kita tahu membacanya, bukan artinya upah-upah ini yang membawa kalian selamat sebagai doa, bukan. Cuman kita baca atau sebagai contoh. Dalam upah-upah ini ada pulut kuning. Pulut kuning yang sudah dimasak menjadi satu. Sebelumnya itu hanya belas pulut yang berserak, tak bersatu. Setelah dimasak menjadi satu dan diwarnai kuning.
Apa artinya? Seperti kalian dulu, satu di bagian batu, satu di siak, tidak bersatu. Dan sekarang kalian sudah dijadikan satu. Nah, dengan dipanggil Tuhan kali untuk meningkatkan seperti puluh ribu jadi satu. Jadi kiranya seperti itu juga lah mereka kalian. Yang dulunya satu di siak, satu di bagian batu, sekarang menjadi satu. Entah di mana nanti akhirnya, entah di siak, entah di bagian batu. Yang kita harapkan seperti beras bulut ini tetap bersatu sampai istilah orang kita Batak sampai marsalak tumbirang, marsalak tumbilang, sampai akhir hayat. Janganlah kiranya berpisah. Pertahankan satu persatu. Kenapa bulut kuning itu? Bulut itu diwarnai kuning. Kun kata Allah maka terjadi. Ning heningkan kata Allah. Apa kata Allah? Kalau memang betul-betul kita sudah mengakui hamba Allah, kita merasa hamba Allah, apa kata Allah? Kerjakan yang baik, dikerjakan yang tak baik, tinggalkan. Sebagai umat Islam, kita ada kewajiban kita melaksanakan sholat. Jadi kami mohon, kerjakanlah sholat itu yang lima waktu, jangan tinggalkan. Insya Allah kita selamat, karena semua manusia yang sudah melaksanakan rukun Islam, enggak usah sampai kelima, hati itu tetap menjaga kebaikan. Dan merasa, seandainya kita merasa ingin berbuat jahat, kita tetap berpikir. Mau melangkah ke tempat yang enggak bagus, kita berpikir, untuk apa saya kerjakan? Sementara saya sudah lima kali satu hari setiap malam mengerjakan perintah Allah. Ngapa mesti kita kotori? Jadi itulah arti upah-upah ini. Contohnya, seperti telur yang ada di upah-upah ini. Kenapa mesti telur, kok enggak daging? Atau yang lain? Contoh telur itu, satu tempat, satu wadah itu ada dua warna yang masih bagus ya. Warna di dalamnya itu satu kuning sama putih. Tapi karena di dalamnya telur itu masih bagus, dia enggak mau bersatu. Berbeda tempat, walaupun satu wadah dia tetap kuning di tengah, putih di luar. Itulah sebagai contoh kita, kalau kita sudah merasa dewasa memegang agama Islam ini, larangannya banyak kan, minum khamar, berjudi, membunuh orang, berzina, itu dilarang. Jadi kalau mungkin yang kita nggak beragama, mungkin minum-minum hara itu nggak dilarang. Nah, boleh kita bergaul sama mereka, tapi larangan kita jaga. Mereka minum homar, jangan kita ikut. Kalau kita ikut berarti udah campur baur, berarti kita udah busuk seperti telur. Telur begitu juga lah, kalau udah busuk yang putih sama yang kuning satu itu. Nah, jadi usahakan kita mengetahui perbedaan yang bagus sama yang enggak bagus. Itulah yang diartikan upah-upah ini membawa kita selamat. Bukan dia yang mendoakan kita dan bukan dia yang menyelamatkan kita, tapi kita baca itu dia, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Rumah tangga kita tetap bersatu, tidak akan berpisah seperti bulut itu sampai busuk tetap bersatu. Kalau sebelum dimasak itu masih beras, ditaburkan masih berserak. Tapi kok ini mudah-mudahan kalian seperti bulut lah. Tetap bersatu sampai akhir hayat kalian. Jadi di sini yang bisa tulang sampaikan kepada mereka sama kalian, buat baberi kami, kalian untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, janganlah tinggalkan perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya. Insya Allah doa-doa kita itu akan dijawab Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk melaksanakan ibadahnya. Memang ada juga ibadah itu betul ibadah, tapi niatnya itu untuk dipandang orang, supaya kita dipandang orang-orang alim. Ada. Jadi kiranya kita beribadah itu memang niat kita yang sungguh-sungguh mengerjakan perintah Allah. Insya Allah. Kadang sholat,
yang namanya sholat itu karena ingat sama Allah, tapi di waktu sholat yang diingat yang lain. Begitu angkat takbir Allahu Akbar masih teringat, waduh sawitku hilang enggak. Nah, jangan sampai gitu. Jadi yang saya, yang tolong minta itu, sholatlah dengan khusyuk karena Allah, kita sholat karena ingat Allah. Untuk itu sampai sini yang tolong sampaikan, mudah-mudahan keluarga kalian itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jalan-jalan balai selamat ke Bagan Batu, sehingga sebentar di Kampung Baru. Selamat untuk pengantin baru, sampai anak, sampai ke cucu. Insya Allah menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin, ya rabbal alamin. Dan tulang ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para undangan yang dirahmati Allah, setawar sedingin telah disampaikan oleh para orang tua. Semoga kiranya kata-kata nasihat ini dapat menambah, mengirani, bahkan memotivasi rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih kepada kedua mempelai. Baik, untuk tepung tawar maupun kata upah-upah yang selanjutnya akan disampaikan. Udah habis dari pihak mempelai wanita? Ya Pak, udah habis. Masih ada lagi Bapak Ibu? Seluruh keluarga dari pihak mempelai wanita, mohon kiranya untuk datang ke sumber suara untuk melaksanakan acara tepung tawar sekaligus kata upah-upah. Sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami mintakan kepada seluruh pihak keluarga dan mempelai wanita untuk segera kiranya hadir ke sumber suara untuk melaksanakan tepung tawar. Ada lagi? Kurasa enggak ada lagi ya? Ya, baik. Karena dari pihak mempelai wanita telah kita akan selesai, maka untuk selanjutnya kami panggilkan kepada orang tua dan mempelai pria agar kiranya menyampaikan tepung tawar sekaligus kata upah-upah kepada orang tua kami. Kami persilakan dengan segala. Dan kiranya menyusul seluruh pihak keluarga dari mempelai pria yang hadir di tempat ini, kiranya untuk sama-sama menyampaikan tepung tawar sekaligus upah-upah kepada seluruh pihak mempelai pria. Kami mohon untuk datang ke sumber suara untuk melaksanakan acara tepung tawar sekaligus upah-upah. Sekali lagi Bapak Ibu para undangan kami yang dirahmati Allah, kami mintakan kepada seluruh pihak mempelai pria,
Kiranya untuk datang ke sumber suara untuk sama-sama melaksanakan tepung tawar sekaligus upah-upah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami tidak dapat memanggilkan nama satu persatu daripada keluarga mempelai pria. Untuk itu kami panggilkan kepada seluruh keluarga dari pihak mempelai pria untuk kiranya datang ke sumber suara untuk melaksanakan acara tepung tawar sekaligus menyampaikan kata upah-upah. Sekali lagi Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah, karena ini hari Jumat, mohon kiranya langkah demi langkah kita percepat. Kami mintakan kepada Bapak Ibu dari keluarga mempelai pria kiranya untuk sama-sama datang ke sumber suara untuk melaksanakan acara tepung tawar sekaligus menyampaikan kata upah-upah. Atau mungkin bapak kami dari mempelai pria ingin menyampaikan kata upah-upah. Oh iya Pak, baik. Baik, Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah, karena dari pihak mempelai wanita maupun pria telah selesai, untuk yang selanjutnya yaitu jiran tetangga. Oh ada, boleh. Silakan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak keluarga dari putri, kemudian orang tua kami, Bapak Saparudin dan keluarga, kemudian para tamu undangan yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan nasihat pada adik kami. Pertama saya ucapkan selamat pada adik kami Muhammad Rafi dan Putri atas pernikahannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan insya Allah dikaruniai keturunan yang soleh-soleha, bahagia dunia akhirat. Amin. Mungkin sedikit amin. Pesan saya selaku abang ataupun kakak pada adik kami Rafi dan Putri. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadikan alat untuk ataupun media untuk sampai nanti ke jannah Allah SWT. Kemudian juga di dalam berkeluarga saya sedikit berpesan, nanti ketika sudah berumah tangga harus ada yang mengalah ataupun ada batu ada pasir. Jadi ada yang lembut, ada keras. Jadi jangan sama-sama keras, nanti kalau sama-sama keras muncul api nanti. Jadi selaku kepala keluarga pada adik saya Muhammad Rafi, bimbinglah istrimu. Jadi bimbinglah istri, perlakukanlah istri sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Allah SWT. Perempuan itu ibaratkan seperti tulang rusuk yang bengkok. Jadi pandai-pandai dalam rumah tangga, mudah-mudahan dengan syariat yang Allah berikan, berpegang pada syariat yang Allah berikan, mudah-mudahan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami panggilkan, mungkin ada jiran tetangga ataupun pemuka masyarakat yang ingin menyampaikan kata upah-upah, kami persilakan. Sekali lagi Bapak Ibu, kami persilakan kepada jiran tetangga maupun pemuka masyarakat yang akan menyampaikan kata upah-upah, kami persilakan dengan segala hormat.
Baik, acara demi acara telah berlalu. Semoga kiranya Allah akan memberkahi apa-apa yang kita kerjakan pada siang hari ini. Untuk itu kita tutup dengan pembacaan doa, yang mana doa ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Bapak Haji Sarman. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Maaf kepada seluruh undangan, acara sakral ini sudah dilaksanakan. Untuk menyempurnakan acara, kami mohon kepada baberi kami untuk kata-kata dan menghoraskan. Kalau saya yang menghoraskan, apa pula ujian yang menghoraskan? Arek ngomong horas, boras. Ditaburkan boras kuning. Nah, jadi untuk baberi saya mohon untuk menghoraskan. Satu kursi itu nanti hilang pula aku nanti.
Mana Bu MC-nya? Buat adik kami cocok untuk membawakan doa kepada babi kita. Lebih abdul tulangnya daripada ini. Jadi untuk itu kami persilakan kepada adik saya. Okelah untuk itu pada para undangan sekalian, marilah sama-sama kita berdoa untuk mendoakan kedua mempelai. Mudah-mudahan mempelai yang kita doakan bisa menjadi kedua, menjadi keluarga ya sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah.